Zombie apocalypse. Oke, hello guys. Balik lagi bersama gue di channelnya Ciking GMG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabar teman-teman ya? Semoga kabar teman-teman sehat semua di sana guys ya. Dan juga semoga terhindar dari pandemi guys. Amin guys ya. Nah, oke ya. Di konten kali ini Mimin tuh akan share ya, yaitu cara ngedrag Scar ya untuk bermain di senjata AR maupun ya ini Mimin utamain di senjata AR ya, tapi ini juga bisa digunakan untuk senjata lainnya yang seperti MP5, Scar, M4, pokoknya yang senjatanya itu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu brondong ya guys ya. Apa bahasa Indonesianya Mimin kurang paham ya kan. Nah, pasti kalian kan udah banyak yang lihat kan yang video Mimin yang viewernya yang banyak itu yang pada komentar, "Bang, bikin tips trik ini ya." Ini Mimin baru bikinin ya, sorry aja. Kalau misalnya Mimin tuh bikinnya udah lama dari video yang highlight itu ya kan. Lah, ini cuy, highlight sedikit Mimin ya. Yang itu yang viewernya banyak yang pada minta untuk bikinin tips triknya ya kan. Aduh, itu ada mobil guys, sorry. Nah ini cuy videonya ya, cuplikan Mimin highlight headshot mantap kali ya kan. Oke, gimana nih tadi highlightnya? Sudah kalian tonton kan? Mantap kali bukan?
coba kalian main sama pro player, itu kan HP-nya bagus-bagus ya kan, seperti bang frontal, terus ya pokoknya temen-temennya ya, pro player pro player yang lainnya itu kan HP-nya yang mantap-mantap ya kan. Nah kalau kalian lawan pakai HP kalian tuh, maaf ya ngomong, pakai HP yang RAM 1 apa enggak RAM 2, terus kalian tuh ngelawan bang frontal, nah itu kegunaan DP itu di situ, kalian tuh bisa menyeimbangin yang HP-nya bagus-bagus ya kan. Nah kegunaan DP itu seperti itu ya kan. Ya alhamdulillah kalau misalnya kalian udah lihat videonya penjelasan ini DP di channel Vulgar ya, kalau saya tuh iya di channel Vulgar. Oke nggak usah kelamaan ngomong Min ya kan. Udah pada ngantuk nih Min. Oke, udah mati ya. Nah, untuk seperti ini ya. Dia kan larinya ke kanan. Kita tak aduh, kita tarik aja ke kanan atas. Nah, itu kan agak ini DPS Mimin kurang mumpuni kan. Makanya agak sulit untuk headshot kan. Nah, kalau misalnya dia lari ke depan kita secara kayak gini, kita tinggal tarik aja ke atas. Nah, udah enak headshot, guys. Dan seperti ini, kita langsung tarik aja ke atas. Nah, kan itu aduh. Lawannya itu main contohnya yang ini ya. Ini kan semakin jauh. Bentar, nanti takutnya nge-close nih. Ini jauh. Kita nariknya itu pakai hati juga, guys. Narik itu perlahan. Perlahan. Enggak kepala ini kelebihan. Nah, perlahan itu. Kalau udah deket ini kita nariknya secara kaget aja enggak apa. Ya, kita tuh main headshot juga taruhin jaraknya guys ya, kalau jaraknya nggak diperhitungkan ya wassalam nembak langit. Nah itu pala kan 2990. Ya pokoknya itu kalian itu oleh jarak dengan kelicinan HP kalian. Terus apa ya? Kalau seandainya device kalian itu bisa ya, kalian bisa nambahin DPI, tapi mungkin nggak anjurin buat nambah DPI guys ya. Soalnya itu juga berbahaya. Kalau misalnya HP kalian tuh kelebihan nambah DPI-nya. Dan untuk susah untuk headshot, kalian bisa naik bawahin tombol tembaknya ya. Tombol tembaknya bisa kalian bawain lagi, juga bisa untuk diperkecil tombol tembaknya. Jadi untuk kesimpulan tutorial pada video kali ini itu adalah yang pertama ya, itu kalian bermain aimnya atau ngedragnya itu harus sesuai jarak ya. Contohnya kalian ada musuh jaraknya tuh jauh, nah itu kalian tuh ngedragnya tuh juga perlahan lah, santuy ya kan, ngedragnya tuh santuy. Dan kalau misalnya kalian musuhnya deket sama kalian ya, paling jarak sekitar 5 meter, 3 meter, 4 meter itu ya, kalian ngedragnya agak 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 kaget ya, agak agak spontan. Terus seperti itu juga sama aja dengan scope guys ya, scope juga seperti itu. Jika ada musuh agak ke kanan ya, berjalan ke kanan, nah kalian tuh nariknya tuh juga atas kanan, kalau ke kiri atas kiri, mengikuti kepalanya musuh ya. Yang penting tuh seperti itu. Dan tadi kan Min udah ngomong yang enak untuk headset itu menurut Mimin tuh yang free rate of fire nambah, terus senjatanya lurus. Nah, itu enak sekali. Dan itu kan ya tadi yang ingin cuplikan highlight itu kan pakai M60 ya kebanyakan kalau nggak salah ya, M60 itu M60 kan nambah rate fire punya Mimin itu enak sekali wah. Dan oke, semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini, jangan lupa untuk ditinggalkan subscribe, like, and share, komen guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat. Nanti kalau misalnya
mau request tips trik bisa aja komentar di bawah guys ya. Bye bye.